Halo semuanya. Nah, pada video kali ini, cara kita untuk menonaktifkan HP Infinix atau cara mematikan HP Infinix tanpa tombol. Jadi untuk cara mematikan Infinix tanpa tombol seperti ini, kalau kita ingin matikan, kita tekan lama pada tombol, nanti dia bakalan muncul seperti ini. Jadi teman-teman itu tidak perlu menekan tombol, sebenarnya juga sudah bisa untuk mematikan HP Infinix. Jadi caranya di sini teman-teman buka dulu pada pengaturan, kemudian pergi ke fitur spesial, pilih aksesibilitas, teman-teman pergi ke menu aksesibilitas, kemudian di sini teman-teman aktifkan, kemudian tekan mengerti. Nah di sini fitur aksesibilitasnya sudah muncul. Ini kalau kita tekan nanti muncul seperti ini, kita tekan tombol power. Nah itu juga sudah memunculkan tanpa harus menekan tombol. Jadi kalau teman-teman tidak ingin di samping kayak gini, teman-teman bisa mengubahnya. Ini kita matikan dulu. Kemudian kita tekan di sini. Tekan izinkan. Tekan opsi lainnya. Tekan lokasi. Pilih bilah navigasi. Nanti dia bakalan ada di bawah sini ya. Jadi sekarang kita aktifkan ya. Tekan mengerti. Nah sekarang ada di bawah sini ya. Tuh. Jadi kita tekan. Nah ini juga sama. Jadi seperti itu cara kita untuk mematikan HP Infinix tanpa menekan tombol. Oke, silahkan teman-teman coba saja pada HP Infinix yang teman-teman gunakan.